Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat semua, kembali lagi di vlog Mami Mecek. Nah, jadi vlog kali ini sobat semua, kita itu cuman tidur bertiga. Saya, Bakti, dan juga si Nanyan. Kebetulan ini hari mama itu pergi karena bibik saya, saudara dari bapak itu meninggal dunia di rumahnya Binda Nanyan ya. Tapi Bibi itu bukan orang sini sobat semua, dia itu orang Perbaungan. Jadi jenazahnya itu dibawa ke Perbaungan ya. Jadi mama itu pergi ke Perbaungan dengan piring juga. Jadi mama itu pulangnya belum pasti ya, belum tahu kapan. Karena Bibi itu orang Batak sobat semua. Karena orang Batak ini adatnya itu biasanya itu dikebumikan 2 atau 3 hari ya, lebih pun ada juga orangnya seperti orang-orang seperti itu ya. Nah, jadi bibi saya ini belum tahu dikebumikan itu hari apa. Jadi mama saya itu kemungkinan pulangnya itu hari Minggu, karena hari Senin itu saya sudah masuk kampus kan. Jadi mama itu kemungkinan hari Minggu sudah pulang. Jadi besok, sekarang, dan juga nanti malam Minggu itu kita tidur malam Minggu itu tidur bertiga sobat semua, saya, Nayan, dan juga Bakti. Mama si Bakti pun ke Perbaungan juga sobat semua. Jadi ini kita tidur bertiga cuman ya. Nah, seperti yang sudah terlihat di belakang, Nayan sudah tertidur. Nah, ini pun CS saya yang satu ini sudah tertidur, belum pun, masih tengok sobat semua. Nah, jadi ini kita tidur di luar, tidak di dalam. Karena kalau kita bertiga itu, orang ini tidurnya seperti ini ya, sobat semua. Bisa kita balap sepeda. Lasak ya, seperti apa, Bakti? Tidurnya. Bisa nanti saya sampai bawah ya, tidurnya. Dari atas sampai bawah. Jadi ayam penyet lah saya kalau jatuh dari tempat tidur. Jadi kita tidurnya di luar. Plan ini saya pun mau kerjain tugas karena tadi siang tidak sempat ya karena mama pergi, jadi saya jaga. Nah, ada tugas saya belum saya kirim sobat semua. Jadi ini hari mau saya kirim dulu. Ini si Nayan tidak belajar karena besok itu dia pelajarannya cuman olahraga. Bakti ini besok apa pelajarannya, Bakti? Nggak belajar katanya sobat semua. Jadi Bakti itu tadi itu Natal kan? Natal umum di SD-nya. Karena di sini sudah mulai Natal juga. Nah, jadi itu Bakti ya, saya di sini. Ih, tengok kucing saya. Ah, jadi kita berapa? Berlima lah dengan kucing-kucing saya ya kan? Berlima sobat semua. Kucing saya ada 2 ya kan? Yalah, berlima kita. Jadi kita kerjain dulu tugas saya ya. Nah, jadi ini sobat semua, kita itu tadi kan tidurnya 3 orang kan. Jadi ini tadi barusan datang si mesin ya. Saya pikir tadi ya itu tidur tepat Ribu, tapi katanya Ribu itu pun pergi nengok orang meninggal juga sobat semua. Jadi mesin itu gak ada kawannya. Saya pikir tadi ya ikut dengan Ribu juga, rupanya enggak ya. Jadi dia itu baru pulang dari Namukur. Jadi dia itu bawakan kita itu apa namanya ini, sobat semua, kebab ya. Ini kebabnya lagi. Jadi dia itu tidur di sini ya dengan kita. Jadi kita tidak tidur 3 orang, jadinya itu 4 orang sobat semua. Untung saya masih bangun kan. Lagian pun masih jam 10 sobat semua. Belum. Ih, salah buka saya sobat semua. Ini kan kayak gini. Seharusnya itu dari sini. Memang lah ini. Oke, mari kita review dulu ya kebabnya. Gimana ini? Aduhai. Ya, durasi lah. Dah, kita gini-gini aja. Gak ngerti saya bukanya sobat semua. Jadi mari kita review dulu kebabnya. Oke, bismillah. Gosong ini sahabat.
Aku pun nggak tahu kawan, kayak gitu dia. Bismillah. Mana tuh api? 7/10 sahabat semua. Ratingnya asin. Nah, jadi kenapa kamu mbak di sini? Nah, jadi ini kita mau makan. Mbak ada sini tuh biar potongnya enak. Burger ini. Tuh itu, ambil piring dulu. Ada nasi yang lain. Iya. Nah, jadi burger ini semalam dibagi Kak Sri sama semua. Ini kebab dibagi sama Mesin semalam. Mana piring mbak? Nah. Piring dulu mana itu, ujungnya itu. Habis ini kalian makan ini ya. Semalam kan nggak kita makan kan Mbak Ti, yang dibagi Kak Nani kan. Yang dibagi Kak Sri, kita makan. Cukup. Karena cukup. Yang kita tidur semalam. Cukup kemana? Adik saya itu udah makan, katanya sama semua. Nanti kita bagi burgernya aja. Udah makan katanya. Makan dulu biar makan burger. Nah, jadi ini kita potong-potong dulu burgernya menjadi 4 bagian. Oke. Makan modal. Ininya pun iya ya, semua kebab. Oh, kok kayak gini nih? Karena semalam saya sudah makan, jadi orang ini saja ya burgernya. Kita potong 3. Ini kita tinggal makan. Nah, jadi burger ini dibagi Kak Sri, ini dibagi sama Mesin. Tadi malam dibagi orang ini ya. Ini semalam burgernya tidak kita makan karena si Nayan itu sudah tidur kan Mbak Ti? Nah, orang ini makan buru-buru mau pergi sekolah. Tengok kucing saya kalau sudah makan, sudah duduk dia di atas meja makan. Dia luan makan ya daripada orang ini tadi. Tengok Mbak Tini ini, tengok. Nah, jadi saya pun mau lanjut makan. Awas, aku makan. Betul kok, Mbak Tini. Ini siap makan, kita mau makan burger. Kenapa tadi saya tidak kasih sahabat semua? Karena makan dulu ya kan, baru makan ini. Nanti sakit perut orang ini, walaupun ini roti. Nah, jadi itu adik saya tadi nggak makan, karena dia sudah makan. Jadi kita bagi dulu. Makan apa dulu? Makan kebab aja? Iya. Wih, jatuh aja. Tengok. Ini liat. Nama, nataan, Pe. Ya nanti ambil ya, punya aku yang satu. Aku kan punya aku ini. Saya semalam sudah makan kebab sama semua. Jadi kita makan burger saja ya kan. Ini dia burger ya, burger. Kayak mana rasanya? Enak Wanda? Kenapa Pak Cik? Nanti, buat.
Kalau orang ini lambat-lambat ya. Apa? Iya. Mangkai kan ada kaitan. Kasih abang satu deh ku. Kenapa ku bab nak pakai lemak kari? Kalau pedas kata orang ini. Lahan. Itu kasih abang deh ku. Itu satu lagi. Iya, abang adil. Kan pas 3-3, 2-2 kan? Gila. Jadi ini kita bagi dulu jajan sih, nanti balikkan 5.000 ya. Jajan Bakti? Ada. Ah, jajan Bakti ada. Balikkan nanti 5.000 itu ya. Tak sumpah teh. Ah, orang ini mau pergi sekolah. Dah apa? Lewat. Oh. Nah, jadi orang ini pakai sepatu dulu ya kan. Nah, jadi orang ini mau pergi. Apa, Dek? Nah, tinggal jajan Nayan ya. Tidak jar saya antar sama semua belum nyapu saya rupanya. Nah, jadi orang ini jalan bertiga. Adijat kita tidak jadi jalan sahabat semua, jadinya saya antar ya karena sudah lambat ke orang ini. Tengok jalan ke sekolah ini sih. Jaspal ini lagi ASD. Oh, hari belum baris. Sudah baris itu. Impres belum baris. Kami sudah siap. Cuma kena dunga, Pak. Sudah gawat darurat, sahabat semua. Tadi itu kan saya tutup pintu kan, terkunci di bawahnya, sahabat semua. Nah, mari kita tengok, tidak bisa dia dibuka ya. Tadi ini tidak saya kunci. Nah, karena kakak pun tadi di luar ya kan, tidak saya kunci pintu. Rupanya pas saya tengok sahabat semua, kenapa tidak bisa dibuka rupanya. Itunya mana sahabat semua, gak nampak kan. Nah, tengok itunya aku kunci sendiri. Kayak manalah kita masuk ini. Untung dari sini boleh. Nah, boleh. Boleh buka. Kalau enggak, enggak boleh ke rumah. Tadinya itu pintu depan kita itu kita buka sahabat semua. Jadi cap besinya kita kunci, tapi kuncinya itu lengket di pintunya ya. Jadi boleh saya buka tadi, kalau enggak tadi itu enggak boleh masuk juga. Nah, jadi untuk vlog kita kali ini sampai di sini dulu. Sampai jumpa di vlog My Magic berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye sahabat semua.